Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia. Siapa ya? Iya benar sekali, yaitu Fadil Jaidi. Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Juli di tahun 2023. Dan jujur saja beberapa hari yang lalu cukup ramai diperbincangkan di berbagai macam media sosial Indonesia mengenai ayah dan papa dari Fadil yang dikabarkan sakit lalu dirawat sendiri oleh kakaknya dari Fadil yang mempunyai nama Kak Islam ya teman-teman. Dan menariknya ketika Pak Mu dirawat oleh Kak Islam, di situ dikatakan bahwa Pak Mu baik-baik saja teman-teman. Dan seperti biasa ketika teman-teman mengikuti Fadil Jaidi, komentar yang diberikan oleh Fadil cukup unik. Bahkan nama dari Fadil mengatakan, "Kakakku ternyata dokter ayahku." Perkataan yang singkat itu sangat mirip seperti judul sinetron yang seringkali ditayangkan di negara Indonesia. Momen ini menjadi momen yang menarik ya teman-teman, tapi di satu sisi hal ini juga menjadi kabar baik bahwa kesehatan dari Pak Mu ternyata baik-baik saja. Bahkan beredar juga bukti chat keluarga dari Fadil Jaidi, di mana ada yang mengatakan bahwa Kak Islam mengatakan paling di kamar rumah sakit bisa. Lalu ada Fadil bertanya, jadi nggak diapa-apain ya? Terus Kak Islam menjawab, enggak kok, besok pagi boleh pulang. Tiba-tiba Pak Mu langsung muncul dan berkata, guys, aku sehat, aku normal. Dan hal itu menjadi perkataan yang cukup lucu teman-teman. Tetapi tidak bisa dipungkiri, perkataan yang paling lucu dibuat oleh Fadil Jaidi menimbulkan berbagai macam komentar. Seperti ada yang mengatakan, kakakku ternyata dokter ayahku. Dan banyak orang mengira Pak Mu sakit dikarenakan terlalu sering bermain Mobile Legends ya teman-teman. Lalu ketika teman-teman melihat berita itu, apakah teman-teman merasa sedih? Tolong dong tulis di kolom komentar. Wedede, udah pulang bro. Pesan kopi dulu lah. Kopi. Mau gak? 5 gelas. Gue berenak di mana gue? Lah lu mau di kota. Lah emang iya apa ya? Lah iya lah, gue mau ngasih pribumi sini. Lah lu ngerawat gue udah berapa lama gue tanya? Oh, udah lama banget, pasal gue udah lupa inget merawat lu dari lu kecil. Lah mandi masih dimandiin teh kira. Nah kalau dilulurin kan marah ya, kan mau syuting. Mau syuting kan kata ibu biar kulit bening gitu ya. Kan duit banget ini. Dilulurin, pasal dilulurin dia marah. Udah gitu ya. Ah, belum bersih, biar cerah kan ya, digebeg ya sama gue Mbak Ira. Iya, lu mah udah tengah dibolong AC, masih dinyalain baik. Kalau gue mau gak biasa pakai AC, gue meriang di AC. Lah, kan biar kagak panas, Benny. Lah, kalau udah siang, mungkin tante dapat angin dari luar, Kak Fadil.